Nyong, sifate mung takon lho, karo masyarakat, karo cah sekolah, cah pelajar, cah akademisi kok stainu barang kowe. Zaman ndak wis tau takon? Atau ini juga menjadi pertanyaan mendasar. Karo pers barang kowe wartawan. Ada ndak ya sing wani takon karo pimpinan parpolnya? Nang temanggung wae lah. Yang ditanya begini. Pak, tanyanya ini, adakah parpol ini menjamin bagi caleg yang bermain money politik akan dicoret? Jawaban ini kebiasa, aku pengen tahu gitu loh. Soalnya yang tahu takon, ini mungkin aku takon ini kalau uang pimpinan partai, sing mungkin itu dilalah ya kurang cerdas atau mungkin rawannya atau enggak tahu, saya tanya hal demikian, jawabnya mengguyu. Yang tanya memang berani enggak parpol ini enggak bisa pandu yang tulisannya adalah kalau Anda menemukan caleg-caleg kami bermain money politik, laporkan kepada kami, niscaya yang bersangkutan akan kami coret dari pencalegan atau kami batalkan menjadi anggota calon anggota DPRD. Nunggu on DM mengguyu nulu. Sebab nih ono sing wani tulisan kayak gitu ini sip partai ini sip tenan. Kilo sing rung tahu ditakok ke wartawan, suruh ditakok ke masyarakat. Koyo koyo jawabannya mengguyu gitu kan bisa ditafsir macam-macam. Ini jalur bejo jawabnya DM guyu. Jawabi so sing mengkerut ngene kali sih. Aku luwih parah. Aja upama saya menjadi partai ketua partai. Kira-kira jawaban kamu bagaimana? Dewe ora malah sama to Kang. Dunyo wis dantenan saiki. Saiki iki sing penting iki ngene, Kang.